sini loh. Kasih resources aja udah. Enggak mau ngasih sama sekali. Kasih sini. 36 spin sudah berapa menit nih? Enggak nyampe 10. Hi everyone, enjoy watching the video. Halo semuanya. Oke, di video kali ini aku akan bikin konten soal event yang baru ya. Ada event Conqueror Roulette. Jadi sama kayak event roulette sebelumnya sebetulnya, cuma yang bedakan di sini bukan hanya satu skin tapi dikasih satu box yang kalian bisa pilih skin apa yang kalian mau. Ada 4 jenis tipe skin dan satu jenis item fragment ya, jumlahnya ada 30. Kalian wajib spin sebanyak 351. Ini satunya aku dari yang gratisan pagi tadi ya. Jadi kalian wajib buat, bukan wajib sih, maksudnya kalau kalian mau dapat jaminan skin, kalian wajib scroll sampai 351 kali putaran ya, nanti baru dapat jaminan skin. Kalau misalnya enggak kurang dari 351 kali spin, kalian hanya mengandalkan keberuntungan. Dan presentasinya untuk troop skin choice ini 0,2%, berarti kecil banget, kurang dari 0,5%. Ini ada skin-skinnya, kalian kalau misalnya mau lihat perhatiin jauh skinnya, kalian bisa cek di sini dan di sini. Nih. Ada yang, nah ini tadi, ini yang, oh ini nggak ada ya. Ini yang as, yang kayak bawa pemadam kebakaran, sama yang molit, ya. Sama ada juga tadi yang ini, ada juga tadi kan yang cewek, nah ini ada nih. Kalian bisa pilih sendiri, kalau aku sih suka yang as ya, karena punya buffnya lebih bagus yang as ini. Ada damage counter plus 2 sama defense plus 2%. Kalau yang ini monolith dapatnya attack info plus 1. Oke, itu ya, untuk buffnya memang gak gede-gede banget, cuma ya dapat skin gitu, kelihatan lebih keren pasukan kalian. Oke, itu ya untuk eventnya. Dan aku mungkin aku akan pakai gemsku ya di event kali ini. Kalau buat kalian yang gak punya gems, gak usah dipaksakan. Tapi kalau kalian memang player spender dan ingin roulette ini tapi nggak punya gems, kalian bisa beli buat paket yang tersedia di sini ya, pakai namanya deluxe chip. Aku akan coba spend sampai dapat 50 kali spin aja, sampai dapat ini nih, Venomous 2 permanen sama ini. Jadi cuma mengandalkan hoki. Kalau misalnya nggak hoki ya udah nggak apa-apa. Kalau 350 kali spin itu sekitar habis 200 sekian gems, jadi itu nggak worth it banget buat dapetin skin ini. Jadi aku akan habisin cuma sampai 50 kali spin, berarti sekitar berapa sih? 50 kali spin, satu kali spinnya ini 2900, dapatnya 5 kali spin, berarti dikali 10 habis sekitar kurang dari 30.000 gems ya. Oke, langsung aja kita coba spin aja. Kalau misalnya dapat berarti hoki banget, tapi kayaknya sulit banget ya buat dapat, meskipun beberapa player itu ada aja yang bisa hoki ya, tapi nggak tahu akunku nih buat hoki susah banget. Ya nggak akan hoki. Kayak mungkin mereka tahu ya jumlah gemsku banyak, jadi sengaja nggak dikasih. Ini cukup bagus ya sebetulnya, yang ini agak gede gitu, bentuknya unik juga, warnanya ungu ini ya, apanya, tampilannya. Ya nggak hoki lagi. Agak males sebetulnya. Pokoknya kalian kalau misalnya play F2P, nggak usah deh spin ini deh, nggak usah udah, beneran deh. Aku kalau nggak dapat konten, ya misalnya kalau ini bukan konten, nggak akan aku spin. Cuma kan emang ini konten ya, jadi ya udah deh spin aja nggak apa-apa. 30.000 gems kan. Aku kayaknya gems ini mau aku simpen buat VIP ya, pakai VIP 13, sama nanti kalau ada hero-hero info yang bagus.
Kalau next hero-nya ini kan hero ini ya, apa namanya? Hero support kan. Satunya garrison, satunya support. Itu mungkin aku nggak akan all in juga kalau yang hero supportnya itu, karena nggak terlalu bagus ya yang support. Maksudnya bukan terlalu bagus, bagus cuma bukan gameplay aku main main support support gitu. Soalnya kalau mau main support gitu ya emang kita harus berkorban gitu kan, nge-TB-in juga kalau misalnya kita jadi target target apa ya, targetnya lawan. Dapat sudah 20 spin, kurang satu lagi nih, lagi udah 30. Ini kudu doa-doa atau gimana nih buat dapetin skinnya nih? Dengan gems minimal itu kalau ada yang hoki satu kali spin ya, satu kali spin langsung dapat itu, hoki satu tahun langsung kepake cuy. Spin 200 gem tuh nggak logis sih. Kata sih kalau pakai ini 1 juta ya, 1.500.000 kalau nggak salah. Itu dapatnya cuma 80. Berarti butuh 80 dikali 80 kali 3 berarti 240. 8 kali 4 32. Sekitar habisin 4 paket ini dong. 3 kali batas ini sama beli dihabisin semua paketnya kali ya. Ya bisa semua paketnya mungkin kalau mau dapat jaminan. Sama ada event Dr. Ale ya, jadi pada Dr. Ale. Emang mereka sengaja nggak mau ngasih kayaknya. Ini dapat apa? Bingkai yang gak terlalu bagus sih sebetulnya, biasa aja. Sini loh, kasih resources aja udah, nggak mau ngasih sama sekali. sini. 36 spin sudah berapa menit nih? Enggak nyampe 10 menit jangan-jangan. Sini, Pak. Dapatnya ke sini melewati terus ya. Dapat legend 1. Legend satu doang. Ya tinggal dua kali spin lagi. Ya hoki-hokian aja doang ini. Emang bangke ini. Nanti pas aku upload pasti aja dia bilang, "Bang, aku satu kali spin aja udah dapet." Emang kacau sih. Ya ini last spin kalau nggak salah ini. Ya 46 ya, kurang 4 lagi last spin berarti. Habisin sekitar 30 ribu. Ya 30 ribu gems lah. Pasti kayaknya 30 ribu gems. 29.250. Ya hampir 30 ribu gems. Itu kalau kalian beli sekitar habis berapa gemsnya. Ompas ya dapat gratisan. Gratisan muter satu kali. Oke, nggak hoki lagi, sudah kayaknya ketiga kali atau keempat kali ya kemuter skin goblok nih. Oke, kita coba lihat bingkainya bagus nggak. Ah, jelek banget, nggak usah dipakai deh, buat koleksi aja. Ininya skinnya mana tadi skin? Oh, di sini ya.
gokil nggak kira-kira? Wah, gokil ya, lumayan gokil. Warnanya ungu cuy. Vlog juga, vlog ini Indo sih. Ya nggak apa-apa lah, hitung-hitungan yang penting agak name tag-nya agak gokil dikit. Ya itu ya, sekian untuk roulette mematikan ini. Nggak akan, mungkin satu banding 1000 kali ya. 1000 pemain atau 1 banding 100 pemain yang roulette, satu aja yang hoki. Oke, thank you semuanya buat yang sudah mau nonton. Semoga kalian lebih hoki dibandingkan aku buat roulette-nya. Kalau misalnya kalian nggak punya gems yang banyak, mendingan nggak usah sama sekali untuk roulette, nggak usah nyoba-nyoba karena ini nggak oke, cuma apa ya, cuma skin aja lah supaya flexing. Oke, thank you semua buat yang sudah menonton, jangan lupa buat like video ini, share ke teman-teman kalian yang penasaran tentang roulette ini. Tuliskan di komentar berapa gems yang kalian habiskan buat roulette ini. Sampai jumpa di konten video selanjutnya, see you next time, cia, bye-bye.